Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Bang Satria. Kalian teh kumaha atuh kabarnya, sehat? Oh iya teman-teman, kali ini temenin aku buat keluar yuk. Amin. Ini aku keluar gak sendirian, tapi aku minta antar sama temen aku. Dan kali ini teh aku pergi ke Asia Plaza Tasikmalaya. Ini udah lama sih aku gak kesini lagi. Dan sekarang itu suasananya udah mau Imlek. Ini aku naik eskalator ke lantai 2. Ke lantai sabar haketang, pokoknya nama naik karena eskalator ya guys. Dan di sini teh kita duduk dulu karena nungguin teman satu lagi. Sambil nunggu teman di sini teh aku main Little Match aja. Karena di sana juga aku punya teman-teman yang seru dan pastinya tuh gak ngebosenin. Kalian juga jangan lupa main Little Match ya, siapa tahu ketemu aku di sana. Tidak menunggu lama, akhirnya teh teman aku datang guys. Hello Brody. Gila kali ini teman aku yang baru datang dari tadi, kemana aja lama kali sumpah. Setelah itu di sini teh aku nganterin si Apip entah mau beli apa, pokoknya mah katanya beli pesmis. Dan setelah itu aku teh minta antar dia buat beli sepatu. Ini aku masih lihat-lihat harga dan lihat-lihat model. Dan ini si Rapi kenapa ngalangin kamera? Oke, setelah menemukan model yang diinginkan, ini aku bismillah dulu karena bener-bener ini penentuan banget. Modelnya bagus dan warnanya juga aku suka, tapi ini teh harganya ya Allah, bisa buat beli 10 sepatu kalau di pasar mah. Tapi enggak apa-apa, hitung-hitung self reward cenah mah ini teh. Karena maunya teh udah mau tutup, di sini teh langsung aja kita mau pergi ke tempat kedua. Say hi dulu dong Sogan. Gila, mantap. Bestie gue gak ada yang gagal, Brody. Ini teh aku pergi ke salah satu kafe karena ini masih jam 9, jadi kita teh pengen kayak ngopi-ngopi gitu. Dan karena kafenya cuma nyediain minuman aja, jadi kita teh nggak pesan makanan. Ini teh aku nggak tahu pesan apa, pokoknya mah yang kayak gitu guys. Oh iya teman-teman, kalian di situ semangat terus ya menjalani kehidupannya, jangan pernah menyerah dengan keadaan dan tetap bersyukur. Thank you so much for watching, see you next time and bye bye.